Ya. Ya. Tapi dari AFC kita ke informasi lainnya. Salah satu penggawe tim nasional Andik Firmansyah tengah berada di Jepang. Pemain Persebaya 1927 ini sedang menjalani uji coba di tim divisi utama Liga Jepang Fanforet Kofu. Ya, Andik pun berpeluang di kontrak tim juara divisi 1 Jepang itu. Andik Firmansyah belum berhenti memukau publik internasional. Sejak aksinya bersama timnas Indonesia yang memaksa David Beckham melanggarnya, Andik langsung dilirik beberapa klub Eropa. Hingga memikat tim MLS DC United. Kini Andik mengembarkan jagat sepak bola Jepang. Nama Andik memang kini sedang ramai dibicarakan publik Jepang. Pemain 22 tahun yang sedang uji coba di tim divisi utama Liga Jepang Fanforet Kofu langsung menunjukkan kemampuannya. Andik membayar kepercayaan pelatih saat diturunkan dalam uji coba menghadapi Shimizu S-Pulse. Andik mencetak satu-satunya gol tim asuhan Hiroshi Jofuku. Meski timnya kalah telak 1-5, aksi Andik mendapat pujian dari berbagai kalangan. Sosok pemain bertinggi 162 cm itu langsung menghiasi halaman depan surat kabar Jepang. Pemain kelahiran Jember ini kini berpetualang menjadi pemain Indonesia lainnya yang berlaga di J-League setelah legenda timnas Ricky Yakob yang memperkuat tim Matsushita Electric di tahun 1988. Ya, sukses. Mudah-mudahan diterima dan langsung resmi jadi pemain Fanforet Kofu. Ini benar, suatu kebanggaan juga ya, bisa menjadi pemain salah satu divisi utama di Jepang. Tidak hanya Andik Firmansyah, timnas U19 kita juga dilirik dari beberapa klub di Australia. Karena seleksi tim U19 ini cukup ketat. Pertama dari skill, tactical, fisik, mental. Itu yang pelatih Andi Safri yang mengutamakan itu. Jadi makanya, wah, sampai menit terakhir, sampai sebelum peluit ditiupkan, pokoknya berjuang terus. Jadi beda banget kan permainan pasti kita. Kalau kita melihat tadi tayangan tadi dengan tinggi hanya berapa? 162. Memang berarti benar ya, larinya tuh kenceng serang gitu. Sepertinya pemain Asia ini terinspirasi oleh Lionel Messi. Kan dia tidak punya apa tinggi yang tubuhnya cukup lah. Malah dibilang kategori kecil untuk ukuran Eropa. Tapi dia jadi lari. Pemain berarti terbaik. Mungkin sekarang orang-orang yang tidak terlalu tinggi seharusnya berbesar hati. Larinya cepat. Lari cepat ya. Jadi kalau main bola larinya masih kenceng ya, walaupun ukurannya tidak terlalu tinggi. Ya, betul sekali. Dan